Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pungkang Kelana. Oke teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini kami berada di hutan ini, tepatnya di Rokan Hulu ya teman-teman. Di sini saya ditemani oleh keponakan saya ya teman-teman, namanya Egi Saputra ya teman-teman. Jadi kami di sini akan bikin shelter dan insya Allah akan bermalam di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, doakan kami agar kami selamat di sini dan tentunya sukses dan tidak ada rintangan ya teman-teman. Oke, tolong sapa teman-teman kita di luar sana lagi. Halo teman-teman, jangan lupa bantu kami ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pengerjaan dari shelternya teman-teman ya. Oke teman-teman, nampaknya hujan mau lebat nih teman-teman, jadi kami pasang dulu tenda sementara ya teman-teman. Ini nampaknya angin semakin kencang, udah gerimis nih teman-teman, udah gelap apa cuaca ini. Teman-teman, kami bikin apa dulu teman-teman ya? Bikin tenda sementara dulu ya. Oke teman-teman, nampaknya hujan semakin lebat nih teman-teman ya. Kita pakai jas hujan dulu. Jadi kita bikin shelternya, kita lanjutkan lagi. Jadi kita bikin tenda sementara dulu teman-teman ya. Thank you.
teman-teman. Nampaknya hujan semakin lebat nih teman-teman ya. Kami di hutan belantara ini agak sunyi juga ya teman-teman ya. Ini berdua aja kami di hutan ini. Jadi teman-teman, sore atau mau siang ini teman-teman, setelah hujan ini agak reda, baru kita lanjutkan untuk pembuatan shelter ya teman-teman ya. Tadi waktu hujan saya udah angsur-angsur untuk bikin tendanya teman-teman ya, shelternya teman-teman ya. Nanti akan kita bikin dinding dan atapnya lagi ya teman-teman. Oke, ini semakin apa nih teman-teman. Thank you.
Ini masih muka. Oke teman-teman, sekarang kami makan pop mie dulu ya teman-teman. Lapar nih teman-teman karena seharian tadi kita ditimpa hujan lebat ya teman-teman. Ntar lagi habis ini mau maghrib nih teman-teman. Jadi kami makan pop mie dulu, nanti setelah ini baru kami mandi, mandi sore di sungainya nanti di sana. Habis itu kami ke shelter lagi untuk beristirahat ya teman-teman. Jadi kami izin untuk makan apa dulu teman-teman. Makan mie ini dulu teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini udah mau masuk apa maghrib ya teman-teman. Kami izin mandi mandi apa malam dulu ya teman-teman. Nanti kita kembali lagi ke shelter ya teman-teman ya. Oke, kami izin untuk mandi dulu ya teman-teman. Bagaimana? Malam ini kami makan apa dulu ya teman-teman? Udah lapar ya teman-teman. Jadi ada nasi bungkus yang tadi kita makan dulu teman. Karena yang untuk malam ini kami nggak sempat lagi bikin untuk lauknya ya teman ya. Jadi kita izin dulu untuk makan malam sama keponakan kami ini. Baru kita lagi nanti istirahat ya teman-teman. Ya, kami izin makan dulu ya teman-teman. Ini. Oh, ini minum ah. Kerupuk-kerupuk ah. Oke teman-teman, di sini kami mau istirahat dulu teman-teman ya. Nanti pagi kami akan pulang. Malam ini kami izin untuk beristirahat dulu untuk tidur sama keponakan kami ini. Nanti setelah besok paginya kita akan pulang lagi ke kampung halaman ya teman-teman. Tolong sapa dulu teman kita di luar. Teman-teman, kami istirahat dulu ya. Teman-teman ya, kami izin untuk tidur dulu teman-teman ya. Ada mana balo? Iya. Oh, tetap nasi dulu. Itulah. Allahu Akbar.